Lagi guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue JP Dennis Viceciana guys, di channel YouTube kita Nyok Makan guys. Pagi ini gue lagi pengen makan bakmi guys. Gue dapat info dari temen gue si Kinoy, itu ada tempat bakmi mie ayam ya guys, halal, harganya receh, toppingnya banyak guys. Namanya mie ayam Awi, alamatnya di Jalan Labu guys. Penampakannya itu di sana tuh. Ya. Jadi patokannya, lo kalau dari arah Linda Tevez, yang dulu bekas Pizza Hut tuh sebelumnya ada gang, lo masuk ke kiri, perapatan di ini guys. Kalau ke lurus Jalan Labu, ke kanan ke arah Mangga Besar, ke arah bubur ayam, yang ke kiri ke arah Glodok. Yuk kita ke sana yuk guys. Pagi ya. Pak, ini mie ayam Awi ya Pak ya, berarti ya Pak. Betul. Pak, di sini mie ayamnya ini udah buka berapa lama sih Pak? Kurang lebih 10 tahun. Udah 10 tahun Pak. Waduh, legend guys kalau gitu. Iya. Nah, bakminya ini buka hari apa aja? Setiap hari buka. Buka. Dari buka jam berapa? Jam 6 sampai selesai. Jam 6 sampai selesai ya? Iya. Oh, tentu ya. Habisnya kalau lagi cepet jam 10 lewat udah habis. Wah, cuma 4 gitu jam doang kadang bisa udah habis ya guys ya. Iya. Oke, kalau gitu. Iya. Pak, di sini jual mie apa aja jenisnya? Mie lebar, mie kecil, mie karet, kue tiaw, bihun. Oh, pangsit rebus, bakso goreng, telur muda, ati amplak. Wah, nyata benar kata teman saya banyak toppingnya ya berarti ya. Kulit-kulit. Kulit-kulit ya. Ini kayak gini sehari bisa habis berapa mangkok sih? Kira-kira aja. Kira-kira aja ya. 200 mangkok. 200 mangkok mau ya sehari ya. Wah, mantap tuh guys, pagi-pagi 20 aja. 20 kilo. Tuh, 20 kilo bami ya. Ya. Lu lihat tuh guys, pagi-pagi aja udah rame tuh, lu lihat tuh. Iya. Sana ya guys ya. Oke, kalau gitu, Pak Wi, saya mau mesen ini dong, mie karetnya satu, pakai telur muda sama kulit ya, Mbak? Iya. Nah, ini guys, lu lihat guys ya. Nah, terus satu lagi mie kecil, pakai apa? Kulit ya, Pak ya? Kulit ya. Kulit sama amplak kali ya? Amplak ada? Ada. Sama amplak satu ya, Pak ya? Iya. Oke, kalau gitu dua-duanya nggak pakai toge ya Pak ya? Dua-duanya pakai toge, daun bawang pakai ya? Pakai, oke. Ya. Makasih ya Pak. Makasih. Guys, pesanan gue udah nyampe nih. Ini bakmi lebar ayamnya. Lalu lihat ya. Segini nih 14.000 guys, receh jadi. Nah, ini mie kecilnya 14.000 juga. Kemudian nih ada bakso gorengnya masing-masing 4.000 ya guys. Serba 4.000 guys di sini guys, banyak kan. Terus sama ini. Gue pesen apa ya? Ada kulitnya. Telur muda sama amplak guys. Jadi masing-masing nih 4.000 nih. Oke guys. Sebelum gue makan, gue doa dulu ya guys. Guys, pakai protokol kesehatan, hand sanitizer. Ini
agak kering, jadi gue kuahin dulu ya guys. Nih, tipe bakmi karetnya kayak gini nih, kenyal-kenyal gitu. Gue cobain bakminya tanpa kayak sambalnya dulu ya guys, original nih guys. Mari makan. Baminya enak, kenyal-kenyal gitu, gurih. Nah ini potongan ayamnya. Ini tipe ayam kayak ayam asin nih guys. Lanjut. Enak-enak. Cobain pakai sambal ya guys. Oke, gua aduk dulu. Oke guys, cekat guys. Cabenya pedes loh. Tadi gua kasih sedikit aja udah berasa pedes. Enak, mantul nih mie ya. Lu orang wajib coba. Mie ayam awi, Jalan Labu ya guys. Sikat. Terus gua cobain juga ini. Mie kecilnya nih guys. Coba mie kecilnya nih kayak gini nih. Di ada potongan ayam, kesim. Sebenarnya ada ini juga apa namanya toge, tapi gue kebetulan gue nggak terlalu suka, jadi gue nggak pakai. Coba nih guys. Lanjut. Emang bakminya gurih guys. Gua cobain pakai sambal ya guys ya. Aduk nih guys. Sikat guys. Itu gimana? Yang kecil lembut apa? Ininya enak, lembut. Buat lo orang yang suka bakmi kecil nih, cocok nih. Wajib coba guys. Tapi kalau gue pribadi emang gue lebih suka bakmi karet sih. Selera sih ya. Nah terus gue mau nyobain ini nih. Bakso gorengnya nih. Dipotong coba. Gue potong ya. Biar orang bisa melihat. Wah. Karena agak susah nih guys, gue potong tuh guys. Gue hajar ya deh. Ada susah guys, sorry guys. Ini bakso gorengnya lumayan loh. Bakso goreng ayam nih ya. Ini halal ya guys, mie ayamnya. Ini cuma 4.000. Receh ya, cekat guys. Enak guys. Lihat, bakso gorengnya tuh padet, gak kopong guys. Enak. 4.000 guys, receh banget. Ajar guys. Mantap banget segini 4.000 doang guys. Sikat guys. Mantul. Nah tadi gue pesen ini juga. Oh iya, kasih kulit loh. Iya, gue kasih telur muda pakai kulit nih guys ya, mantap banget nih. Telur mudanya 4.000, kulitnya 4.000, amplanya juga 4.000 guys, amplanya gede banget. Ntar gue potong. Wah, gede banget. Mantap ya. Garpu ada.
Tuh guys, amplanya buat telur mudanya mantep banget ya. Gue paling doyan telur muda son. Pakai yang muda-muda enak ya guys. Tuh guys, ini amplak nih, potongan nih, gede banget nih amplaknya. Sikat guys. Amplaknya empuk guys, enak. Terus ini kulitnya guys, kulit. Sikat. Telur mudanya nih. Dapat 4.000, dapat 2 telur muda kecil sama 2 yang gede, guys. Enak. Guys. Mantap banget deh. Yoi. Pokoknya yang kecilnya dapat 3 loh. Yang gedenya dapat 2. Ini potongan ayamnya juga gede nih. Sikat. Gue tambahin lagi kulitnya ya. Mantap nih. Kuah kaldunya itu berasa banget guys. Mantap. Emang recommended nih dari temen gue si Kino ini. Mie ayam halal, harganya receh guys. Rasanya juga enak guys. Lu orang wajib coba ya. Selesai guys, tamat. Ronde kedua guys. Mie kecilnya gue cobain. Guys. Kasih ininya ya. Biar mantap. Gede banget kan tuh guys, amplaknya mantep nih. Lanjut guys, mie kecil. Enak-enak, mantul guys. Potongan kulitnya juga gede-gede, nggak pelit tuh, lu lihat. Sekarang guys. Guys, ini gue pesen pangsit gorengnya tuh, lihat tuh. Wah, mantep banget nih. Ini satunya 4.000, pangsitnya tuh ada dagingnya juga tuh di dalamnya tuh. Wah, lebar banget guys. Lihat tuh tangan gue tuh. Tutup guys. Ini ada dagingnya. Sikat guys. Rp4.000 guys, crunchy. Ini gue lihat ya potongan dagingnya ya. Bah, ada dagingnya tuh guys. Sikat guys. Sini banyak tuh guys, nggak bisa habis tuh mie kecilnya. Sikat guys. Thank you.
Wah, kaldunya enak ya. Bakmi gua selesai guys, bakmi karet, mie kecil, sama topping-toppingnya, selesai. Ini bakmi recommended guys, mantul, lo orang mesti coba bakmi ayam awi ya guys di Jalan Labu. By the way, thanks ya guys sudah nonton vlog video makan gua pagi ini. Kalau kalian suka tolong ini guys, di share, like, subscribe dan ini guys, klik tanda lonceng. Biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang gua datengin. Terus kalau kalian ada tempat makan yang belum banyak dikenal orang, harganya receh, rasanya enak, boleh guys komen di bawah ini. Ntar gue samperin. Oke, kalau gitu, thank you guys, see you.